Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Sini Puan Cinta episode ke-19 untuk kita tengok. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Kita kenal ke? Uncle tak ingat saya. Saya Naila, anak saudara Uncle. Sekejap, Uncle. Uncle bagi saya bertolong cakap dengan Uncle. Kau nak apa sebenarnya daripada aku? Urus Maria yang tak kukuh Maria. Uncle, saya nak bercakap dengan Uncle. Saya nak tahu kebenaran. Kebenaran apa yang kau nak? Dah 20 tahun aku dekat sini. Kebenaran apa lagi yang kau nak? Ya, saya tak tahu, Uncle. Tapi di luar sana macam-macam yang berlaku. Ada sesuatu yang tersembunyi, Uncle. Apa maksud kamu? Ada apa-apa terjadi pada diri, Uncle? Okey, itu dia episod ke-19 yang mana Laila ini dia kata dia anak saudara. Anak saya, kalau bapak saya tak kenal anak saya sendiri, Laila nak tahu kebenarannya apa. Jadi selama apa, selama dia dalam penjara tu tak ada orang nak melawat kecuali Rosmaria. Rosmaria lah yang apa ada niat melawat dia. Tapi tiba-tiba ada anak saudara ni datang Laila sebab nakkan sesuatu, nak tahu sesuatu. So ada niat dia, bukan niat dia nak melawat, bukan nak tengok anak bapak saudara dia. Itulah pada saya macam memang patutlah Adnan rasa macam dia apa, dia dalam penjara tu tak dihargai macam ni, bukan orang kisah sangat pun dia dalam penjara kecuali Rosmaria. Laila ni lakonan Mahsan Rizal. Mana tak nampak Rosmaria Rizal, Mahsan Rizal. Mahsan Rizal ni dulu dia seorang pelakon yang kerap juga lah pelakon televisyen dan filem. Dan dia apa? Masa zaman filem Antara Gadis Sesat Dalam Cahaya, telefilm dulu Senandung Sedayang. Lepas tu dia mulai aktif pelakon semula sejak 2019 dengan drama bersiri Sarah Sabuda. Okay, kita jumpa lagi dalam episode seterusnya hari sampai esok atau hari sini. Terima kasih.